Jika kita menyembelih ratusan ayam dan kita membaca bismillah sekali saja untuk diniatkan ke seluruh ayam, apakah sah? Kalau menyembelihnya itu dengan mesin, sehingga 100 ayam, 1000 ayam dipasang dalam satu mesin, kemudian pengoperasiannya on sekaligus bismillah on, maka 1000 akan terpotong semua, maka sah. Maka sah, tidak masalah. Tetapi kalau ayamnya beda-beda, seperti kambing, beda-beda kambingnya, ada 1000 kambing, bismillah sekali, kambing kedua diam, ketiga diam, maka menurut para ulama ini tidak sah. Karena itu berarti dia sengaja tidak menyembelih, tidak menyebut nama Allah dalam sembelihannya. Walaupun berkali-kali, ya, karena memang berkali-kali, maka ya harus dibaca berkali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Sehingga ayam kedua, ayam ketiga kalau tidak dibacakan basmalah berarti tercakup dalam ayat di atas, jangan kau makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala.